Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ishrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimana pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan kita kesehatan, kedikmatan Sehingga Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurlah. Kita sudah berada pada bulan Syakban. Pada bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada bulan Syakban ini Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu bulan yang sangat mulia Sebelum kita memasuki bulan Syahrul Ramadan, maka kita akan melewati dulu yang namanya bulan Syaban. Bulan Syaban lebih-lebih kita sudah berada di Nisfu Syaban, pertengahan bulan Syaban. Di bulan Syaban ini, Bapak Ibu dimanapun berada, ada tiga peristiwa yang sangat penting yang luar biasa yang pernah terjadi pada Nisfu Syaban ini. Yang pertama adalah yang kita kenal dengan peristiwa Tahwilul Kiblah, perpindahan kiblatnya kaum Muslimin pada Syahrul Sya'ban ini, pada Nisfu Sya'ban ini. Tahwilul Kiblah dulu kaum Muslimin arah kiblatnya berada di Baitul Maqdis yang kita kenal dengan yang ada di Yerusalem, di Baitul Maqdis, di Palestina. Nah, ketika itu kaum muslimin kiblatnya sekitar 17 bulan atau 16 bulan kalau dalam tafsir yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW selalu menengadah wajahnya ke langit supaya Arah kiblat segera dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang-orang Yahudi selalu mengejek, selalu menghina pada waktu itu, sehingga Rasulullah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya arah kiblat dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di sana kalau nggak salah ayat 144 dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah melihat engkau Muhammad selalu menengadah wajahmu ke langit. Falan wal lian bulatan tarabaha dan kami akan membalingkan wajahmu kepada kiblat yang engkau ridai pawal li wajhaka masjidil haram maka arahkanlah wajahmu menuju ke masjidil haram dengan turunnya ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gembira sekali sangat senang sekali karena kiblat sudah dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat sekarang ini yang kita rasakan dan orang-orang Yahudi pada waktu itu banyak yang mengejek, banyak yang mencemohkan bahwasanya Muhammad tidak konsisten, tidak istiqomah dengan arah kiblat mereka. Maka Rasulullah SAW sangat gembira, sangat senang sekali pada waktu itu, sehingga di Madinah kita kenal ada namanya Masjid Kiblat Tain, yaitu masjid dua arah kiblat. Karena ini adalah Ketika pada waktu sholat, pada rekat pertama dan rekat kedua itu arah kiblatnya menuju, menuju ke Baitul Maqdis yang ada di Palestine. Kemudian, rekat ketiga dan rekat keempat, maka tiba-tiba ada seorang pemuda datang dari Madinah mengatakan bahwasanya rasulullah sudah menghadapkan kiblatnya menuju ke Baitul Haram. Seketika itu imam mendengar perkataan pemuda langsung memutar balik dari Baitul Maqdis menuju ke Baitul Haram sehingga di Madinah kita kenal dengan Masjid Kiblatain. Hadirin Bapak Ibu dimanapun berada, itulah peristiwa yang sangat besar yang terjadi kepada kaum muslimin pada waktu itu. Dan yang kedua adalah peristiwa yang terjadi pada bulan Syakban ini yang kita kenal dengan juga Nisfu Syakban yaitulah diangkatnya atau diserahkannya rekapitulasi amal ibadah manusia. Nah, pada bulan Syakban ini semua amal ibadah manusia diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nasib ke tahun satu tahun ke depannya akan ditentukan juga pada bulan ini. Dan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat yang berpuasa lebih banyak daripada bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Apa kata Rasulullah? Pada bulan ini adalah bulan diangkatnya amal perbuatan manusia. Dan aku senang kalau bulan ini ketika amal manusia diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Dan kata Rasulullah juga, pada bulan inilah manusia banyak yang lalai pada bulan Syaban ini. Hadirin, Bapak Ibu dimanapun berada. Bulan Syaban ini adalah bulan di mana kita harus melatih diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Untuk melakukan puasa sunnah, untuk melakukan zikir-zikir yang bermanfaat sebelum datangnya bulan Ramadan, sebelum datangnya bulan yang penuh dengan keagungan, kita harus banyak-banyak melatih diri kita untuk melakukan hal-hal yang positif sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Bapak ibu, dimanapun berada, itu adalah peristiwa yang terjadi. Yang ketiga adalah... pada bulan Syaban ini atau Nisbu Syaban itu bulan di mana kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan ini juga turun ayat dalam surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu <tark> yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampaikanlah salam kepada beliau. Hadirin dimanapun berada, ini adalah peristiwa yang sangat penting yang perlu kita lakukan. Perbanyak membaca selawat, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan kita untuk banyak-banyak membaca selawat. Man ahabba syai'an aktsara min zikri kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu harus banyak-banyak menyebutnya. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu harus banyak-banyak menyebutnya yaitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Bapak Ibu dimanapun berada, mudah-mudahan ini ada manfaatnya inilah peristiwa yang sangat penting yang terjadi pada bulan Syaban ini yang pertama adalah tahwilul kiblah peristiwa yang terjadi pada bulan Syaban ini perpindahan arah kiblat yang kedua adalah disetornya amal perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah pada bulan ini adalah bulan dianjurkannya kita banyak-banyak membaca selawat dan